Ratusan warga korban banjir bandang Desa Alas Balang, Banyuwangi, Jawa Timur masih mengungsi di tempat kerabat. Mereka terpaksa mengungsi karena khawatir adanya banjir susulan. Selain di rumah kerabat, puluhan warga korban banjir bandang ditampung di Masjid Al-Rohian, Dusun Karangasem, Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka terpaksa mengungsi karena khawatir akan adanya banjir susulan. Terlebih sejak malam, wilayah lokasi banjir bandang masih diguyur hujan. Ada tiga dusun terdampak banjir bandang di Desa Alas Malang, yaitu Dusun Garit, Bangun Rejo, dan Dusun Karangasem. Hingga hari ini, warga terdampak banjir bandang tercatat 10 kepala keluarga yang rumahnya hanyut atau rusak parah, 325 kepala keluarga yang rumahnya rusak sedang, dan lebih dari 300 kepala keluarga terendam lumpur. Meski terdampak cukup besar, namun sampai saat ini belum ada tenda penampungan yang didirikan.